Hello guys, kembali bersama gue di channel Uwil Nimekun. Hari ini gue bakal mesen angin lagi menjadi input gue di musim winter 2024 adalah Yakuchara atau Omozaki Kun season kedua. Jadi di kemarin, ya bisa bilang si Tama ini ingin berubah dan ingin mencoba untuk sedikit lebih dewasa gitu kan, berhadapan dengan si Erika nantinya gitu. Makanya kita lihat bagaimana progres Tama nantinya menjadi 24 bagian sebagai episode terbaru dari Omozaki Kun Yakuchara season kedua. Let's go. Gak menunggu belum lagi, langsung ke episode baru dari Yakuchara atau Omozaki-kun season kedua. Let's go. Okay. Cinta apaan? Fetis Tama gimana? Fetis-fetis Tama gimana? Di rumah teman saya ini. Baunya. Menarik nih. Maksudnya mungkin ini kali ya, karena udah baik banget bantu Tama dan nyenengin dia sebenarnya. Mungkin mungkin kayak atau jadiin atau gantiin gantiin Mimi lah sebagai orang yang bisa ngebantuin Tama kayaknya sip. Kayaknya ya. Gua ya itu pilih gua gitu kan, prediksi gua gitu, tapi mungkin yang bisa menjawab maksudnya tadi Mimi kenapa akhirnya dia tersipu malu gitu ya, gua juga nggak tahu juga sebenarnya gitu. Jadi mah gua cuma nebak aja sih, jadi kayak soal-soal tuh kayak ih kok lu baik banget sih sama orang gitu kan. Jadi akhirnya gua seneng gitu, kayak gitu kayak yang gua tangkap. Oke. Masih berlanjut, men. Tapi sekarang si itu nggak diganggu ya. Ibarat sih. Heeh.
Ya kadang kan bukan urusan lo gitu, maksudnya suci ada ketahuan. Di asal sebaliknya. Sensei. Gue bagi sensei. Gue penasaran nanti hasilnya seperti apa gitu. Itu toh. Lucu banget ya. Iya. Iya. Dan itu mungkin dirasain juga. Dan itu mungkin dirasain Inami sama Tomozaki juga ya. Mungkin gitu. Yuzu ya? Atau? Kuki uci. Berapa episode gue nggak lihat Kikuchi ya? Kayaknya udah dua ya, dua episode, tiga episode lah paling ya, tiga episode, tiga episode, dua.
Tuyul tuh. Oke. Iya. Iya. Itu yang dipikirin Kikuchi ya. Iya. Jadi kayak dia udah telanjur gitu loh. Jadi kayak udah telanjur kalau ah udahlah, gua isengin terus aja lah si si Tama. Padahal dia bingung gitu loh. Ya gua harus ngapain lagi gitu loh, ya kan? Padahal aslinya dia juga takut sebenarnya. Ya. Ya. Yes. Adem banget kalau ngeliat kimchi itu. Gue pun. Lucu banget kenyataannya Pepsi keluar banget, tapi bukan bukan saya nyinyata ya, beda beda, cuma emang kerasa banget orang-orang pendiamnya tuh kerasa banget. Oke. Oke. Jadi dimin suji ya. Iya. Hika. Oke, latihannya mau kikuji ya. Iya. 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 Ayo. Iya.
Gue pengen tahu sih nanti hasilnya gimana gitu kan, pengen nungguin hasilnya aja. Jadi pertama latihan 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 dan kalian mau dikunci gitu kan biar lebih lancar gitu kan nanti ketemu. Itu udah banggaan. Ya, biasanya begitu sih orang yang jahat atau bukan jahat sih galak gitu kan. Nah, ada sisi lain, jangan dia sebenarnya orangnya penyayang gitu. Makanya si Kikuchi stay positif banget. Beda jauh sama si Aoi anjir. Kalau masih 16. Oh iya, oh, iya kan, iya. Aoi kan beda ya. Iya. Karena lu acak-acak acak acak-acak badan badan acak-acak badan Kikuchi lagi. Kayak tahu enggak? Mentang-mentang kecil emang. Oh iya, ngeliat sendirian. Oh my God. Tahu aja ya. Iya. Iya. Iya.
Ini yang sama ini gue takutin sebenarnya sih. Awi selalu ngejodohin Kikuchi sama Fuka. Eh, maksudnya Kikuchi sama Fuka. Kikuchi sama si Tomozaki. Tapi sebenarnya dia punya rasa gak sih sama si Tomozaki? Itu doang dia. Itu pertanyaan gue sih. Big question. Gue yakin pasti baper sih. Tapi ya gak tahu juga ya. Karena gue lihat Tomozaki sama Kikuchi tuh cocok banget gitu kan. Kayak ya kepingan puzzle yang pas gitu ditemukan. Iya, kita coba. Kita coba. Apakah harusnya aman sih? Banyak. Dia datang kepada guguk. Siapa tuh? Masih belum berhenti, men. Gua tahu sih maksud maksud di ending tadi gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak kayak oh jadi ini rencana lo gitu loh. Dibikin circle-circle gini nih biar gua terpojok gitu loh. Itu menurut menurut tadi orang itu kan atau teman dekat Erika tadi gitu. Jadi seolah-olah kayak oh jadi sama ini rencananya Tomozaki nih atau rencananya si Tama gitu kan untuk bikin circle seperti ini nah gitu. Masih ngerti nggak lo? Kayak gitu kan. Karena menurut gue ya emang dari awal udah kalah jumlah gitu kan. Karena Tomozaki kan circle-nya kan banyak kan. Yang sudah terbentuk dari season 1 dan akhirnya Tama tinggal nerima jadinya aja gitu kan. Gue bikin dialog plus kali ya. Dialog plus juga apa? Kayaknya top ending song the, apa ending dulu ya? Gue belum ending sih bikin ending dulu. Ya jadi ini itu sih Tama setidaknya berhasil gitu kan untuk bikin suasana jadi berpihak kepadanya tapi apakah ada bumbu lagi nanti di next episode ya kan tentang Erika ya kan ya lihat sih aja nanti itu jadi gua yang masih subscribe sampai akhir kira anime winner apalagi yang kalian suka bahas aku suka kalau sudah di-sek saja nanti kasih review gua dan satu lagi kasih minggu selanjutnya dan bye.